Halo Tribuner, ketemu saya Bang Mandor. Ini saya lagi di kantor Warsi dan kita sedang berdiskusi banyak untuk menambah pengetahuan kita tentang lingkungan di Sumatera. Nah, di samping saya ini ada Bang Rudisa, beliau adalah Direktur Eksekutif Warsi. Dan kita sedang ngobrol-ngobrol tadi soal lingkungan hidup. Dan Bang Rudi ini barangkali ada satu pesan moral untuk Tribuners. Apa yang keadaan lingkungan hari ini dan ke depan, bagaimana sikap kita mencikapi seharusnya begitu? Ya, jadi untuk Provinsi Jambi, saya melihat bahwa hutan kita sudah semakin habis dan seharusnya para Tribuners sudah memperjuangkan atau mendesak kepada para pihak yang berkompeten dengan itu untuk mempertahankan hutan alam yang tersisa ini. Karena yang tersisa ini sudah sangat sedikit sekali, kita harus upayakan dia bisa dipertahankan, karena kalau dia akan semakin mengecil, semakin habis, maka tentunya kita semua yang akan mendapatkan dampak dari bencana yang akan timbul. Kita sudah mengalami sekarang, setiap tahun ada pada musim hujan kita kebanjiran, pada musim kemarau kita mendapatkan bencana baru yang namanya asap. Nah, jangan sampai Jambi ini karena kita semua tidak peduli akhirnya memiliki 4 musim. Musim hujan, musim kemarau, musim banjir, dan musim asap. Oke Tribuner, itu pesan pentingnya dari Bang Rudi terkait pentingnya menjaga lingkungan kita untuk tetap asri. Dan mudah-mudahan para Tribuners bisa ingat terus pesannya dan kita jaga lingkungan kita. Sampai ketemu lagi dengan Bang Mandor.